aneh Tirto iki. Banyu banjir kok dilepokke dalam botol. Dan saya yakin bahwa industri air mineral di Indonesia ini akan maju karena waktu itu belum ada pemikirannya sesederhana itu aja. Saya ingin menawarkan produk air putih. Air apa ini? Itu air sehat, Bu. Untuk apa? Di sini udah banyak air. Beda, Bu. Ini air sehat. Maaf, udah enggak. Di sini udah banyak air. Yakin, Bu? Iya, maaf ya. Aneh. Air kok dijual. Aduh, itu susah sekali itu. Yang dia saya tawarkan Aqua, jawabannya malah... Biasa gini, Mas. Kalau memang kita masih rugi terus, istilahnya pada waktu itu kalau kita memang masih tekor terus tiap bulan, terpaksa kita tutup. Tiap kali cari jalan keluar memang nggak ada jalan keluar gitu loh. Karena market tidak bisa menerima. Maka kita putuskan bersama pada waktu itu. Oke, kita putuskan naikkan harga. Ternyata penjualan bukannya turun tapi malah naik. Awalnya kami memberikan modal dengan memberikan sejumlah produk yang gratis dan selanjutnya diangin order. Kami bersama-sama setiap pedagang rokok mulai menjual dengan hanya 3 botol. Waktu itu menanyakan kepada Pak Tirto, kenapa Pak kita mesti hanya menjual 3 botol? Kamu harus tahu ketika 2 botol itu laku berarti tinggal 1 botol. Berarti memberikan image bahwa ini mulai laku. Di luar dari itu juga... kita rajin untuk memberikan sponsor-sponsor, event-event. Nah, dengan sponsor-sponsor begitu, mungkin nama Aqua dikenal bahwa Aqua ini memang minuman yang sehat. Kesadaran masyarakat akan kesehatan mulai ada. Samaan dengan demikian, maka Aqua kemudian menjadi booming. Jadi, orang ingin untuk berlangganan Aqua. Orang ingin mengkonsumsi Aqua. Menjadi seorang pionir itu banyak tantangan, banyak serangan yang kalau tidak tahan ya kita mundur. Tapi Pak Tirto memang orangnya tuh suka ketawa, geleng-geleng ketawa begitu, tapi dia tetap menjalankan. Artinya Bapak kan cuma dengan air bisa apa namanya meledak gitu Pak, bisa hebat. Ya, boleh aja orang nyebut ya, tapi saya sendiri kok nganggap biasa-biasa saja. Biasa saja. Konsisten dengan Aqua, kebaikan untuk hidup. Program Ibu Pijar, edukasi buat ibu-ibu. Jadi banyak ibu yang tidak tahu bagaimana sih membedakan air yang baik dan yang tidak. Bagaimana sih seorang ibu bisa mengkontribusi memberikan kesehatan buat keluarganya lewat makanan, lewat minuman. Bagaimana sih ibu bisa mensupport anak-anak mereka untuk berani bermimpi, ya kan? Itulah, itu sebuah kebaikan. Aqua Home Service buat ibu-ibu. Tidak hanya untuk menjual, tapi mereka juga kami beri kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup karena ada pemasukan sampingan kan buat keluarga. Dengan demikian, mungkin bisa menyekolahkan anak sampai ke tingkat universitas. Sebuah kebaikan lagi buat mereka.